Assalamualaikum, hai semua. Di video kali ini saya mau buat menu masakan rumahan yang simple dan sederhana, tapi rasanya tetap enak banget, yaitu tumis oncom pedas. Kalau kalian mau tahu caranya seperti apa dan bahannya apa saja, tonton videonya ya sampai selesai. Pertama-tama kita haluskan 4 buah oncom. Kita tekan-tekan seperti ini oncomnya. Kalau kalian gak suka terlalu halus banget, gak apa-apa, gak masalah. Kalau saya kebetulan sukanya seperti ini, agak halus ya. Untuk bumbu-bumbunya ada 6 siung bawang merah. Kita iris-iris bawang merahnya. Kemudian ada 5 siung bawang putih. Kita iris-iris juga. Untuk masakan kali ini saya buat bahannya saya iris-iris semua. Kemudian tambahkan 10 buah cabai rawit merah. Nah, kalau untuk ini ya opsional aja. Kalau kalian memang suka lebih pedas, bisa tambahin lagi cabenya sesuai selera aja. Yang terakhir, saya tambahkan 1/2 buah tomat supaya masakannya lebih sedap, lebih enak. Yang terakhir, kita iris 2 batang daun bawang. Kalau kalian suka tambahan lain, bisa pakai kemangi atau yang lain-lain. Sesuaikan aja. Kemudian kita tuangkan minyak. Secukupnya aja. Kalau udah panas, kita masukkan bawang merah sama bawang putihnya. Kita tumis sampai harum supaya nanti masakannya tidak cepat basi ya. Jadi kalau tumis bumbu itu harus sampai harum. Lalu kita masukkan tomat dan cabai rawitnya. Kita aduk-aduk lagi sebentar. Lalu kita masukin deh oncomnya. Kita masukin semua. Kita aduk lagi sampai rata. Kalau udah rata, kita tambahkan bumbu-bumbu pelengkapnya. Ada garam, kaldu bubuk, penyedap rasa secukupnya. Kalau nggak mau pakai penyedap rasa, nggak apa-apa, boleh di skip ya. Lalu kita masukkan daun bawang. Kita aduk aja sebentar, jangan sampai terlalu layu daun bawangnya. Kalau udah tercampur rata semuanya, udah mateng, bisa kita angkat ya. Nah, ini dia sudah jadi tumis oncom pedas, menu masakan rumahan yang simple, sederhana. Kalau saya biasanya saya tambahkan makannya tuh pakai sayuran lonca kayak gini sama ada rebon, itu udah enak banget deh pokoknya. Oke, buat kalian jangan lupa buat like dan subscribe. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum.